Kalau dah beku, dagingnya tak sesegar dan seenak daging segar. Warnanya gelap, tentu dagingnya kurang segar dan rendah mutunya. Daging beku tu kan daging belik. Salah tu. Kurang tepat tanggapan anda semua. Macam mana saya tahu? Tunggu eh. Sementara lagi saya bentangkan semua. Lain tak bukan, inilah guru saya yang mahir sekali dalam bidang masakan. Bukan saja saya dapat belajar cara-cara memasak sesuatu hidangan lazat, tapi dapat juga tip-tip menarik sepanjang mengikuti kelas masakannya. Contohnya, daging yang disimpan tapi tidak disejukkan boleh rosak dan busuk dalam sehari. Proses pembukuan membolehkan daging itu disimpan lebih lama. Daging beku yang dibungkus secara vakum kelihatan lebih gelap. Ini kerana ketiadaan oksigen. Cara bungkusan begini menghindar daging daripada menjadi tengik dan memanjangkan usia simpanan daging ini dalam keadaan sejuk. Kesemua jenis daging, sama ada yang segar atau beku, ada grade-grade daging yang berbeza. Itu dia jawapannya. Tak perlu disangkakan lagi. Bukan saya reka cerita. Tapi sudah nyata. Dengar ni. Ini dia bahan utamanya. Sudah tersedia di depan mata. Jangan tunggu lama-lama. Sebentar lagi, baulah aromanya. Bagaimana? Dah sedia? Awal-awal lagi saya sudah sedia, Mami. Tinggal Mami kata mula, saya go. Nanti dulu, ujian pertama. Panduan membeli daging. Minggu lalu kan, Sofia bilang, tutup mata semua tahu. Senang saja, Mami. Tiga perkara. Periksa, beli, balik. Itu skim apa tu? Periksa. Kita mesti nak kena periksa daging yang kita ambil tu betul-betul keras dan beku. Mesti nak tengok bungkusannya. Kalau ada koyak kah, kemek kah, kita reject. Kita mesti nak kena tengok kalau ada ketul-ketul ais yang melekat, terlalu banyak pun kita reject. Beli pula, Mami. Kita mesti nak kena beli barang lain dahulu. Kalau kita nak keluar, baru kita capai itu daging dan terus buat pembayaran. Balik. Jangan nak tunggu-tunggu. Terus balik ke rumah. Tak payah nak bersih layar pula, Mami. Bagus, bagus. Sekarang bolehlah kita mulakan memasak nasi Sabarina. Sabarina kekasih lama. Kita boleh joget samba. Mari, Mami. Yah. Sekarang nasi Sabarina. Nasi Sabarina. Kita perlukan daging tau. Mami dah rebus dagingnya. Ya. Cuba lihat dagingnya. Ini yang Mami rebus dahulu. Ya, Mami rebus dahulu daging ini. Jadi biar dia lembut, jadi memudahkan kita nanti. Rebus dengan sedikit air. Taruhlah macam garam sedikit ke, lada hitam sedikit ke, lada putih ke. Suka hatilah. Okey. Aku taruh serai. Mami kan ratu serai. Mami taruh memang serai. Siapa tak kenal Mami Asma Lali serai. Okey. Sekarang kita tumis kayu manis. Bunga cengkeh, buah pelaga. Okey, silakan masukkan. Masukkan. Ingat ni api tak boleh terlalu besar apinya mesti kecil-sedikit. Sebab kalau dia besar apa jadi? Dia pahit. Tak balik modal. Dah tak balik modal. Okey. Dah nak kena keluar modal, beli lagi. Beli lagi. Okey.
Kita masukkan pula bawang. Bawang hiris. Yang dihiris tadi. Yang dah hiris, sayang. Okey. Kita tumis sampai dia nanti garing sedikit. Dia sebenarnya kan nasi Sabarina ni, kita masak dia punya lauk dahulu. Kita masak lauknya dahulu, lauknya dah sedap. Lakan baru kita masukkan dalam periuk nasi. Kita gunakan beras basmati. Kenapa kita mesti nak pakai beras basmati ni, Mami? Bukan kerana apa, kerana Mami ingat sekali-sekali nak ajar Sofian buat nak masak nasi kan, gunakan beras yang terbaik. Basmati ni beras terbaik. Kalau kita buat nasi biryani, kita pakai beras basmati. Beras ni tak boleh ke, Mami? Boleh, bukan tak boleh, boleh. Tapi ini kan khas untuk Sofian. Jadi Sofian tahu kan. So the sweet lah, Mami. So beras basmati ni kita kalau nak menggunakan satu cawan beras, satu setengah cawan air. Satu cawan beras, satu setengah cawan air. Mesti nak kena melebihi. Dia mesti betul-betul itu dia punya peraturan. Peraturan dia. Satu cawan beras yang kering, satu setengah cawan air. Ataupun cecair. Kalau kita nak campur susu kan, nak campur apa kan, mesti satu setengah. Tak boleh lebih? Tak boleh lebih. Dan berasnya tu mesti direndam. Rendam dalam 10 minit, 15 minit. Pasal nanti dia kembang. Nak kasi dia kembang dahulu lah. Kasi dia kembang, ya. Okey. Ini belum lagi ni. Belum lagi. Kurang-kurang lagi 2-3 minit lagi ni. 2-3 minit, tak apa. Okey, Sofian. Ini nampaknya dia dah garing ni. Boleh masukkan bahan-bahan yang kita... Kisar tadi. Okey. Iaitu daun pudina. Daun ketumbar. Ada jintan putih. Lada putih. Okey. Masukkan semua. Masukkan semua. Sekarang juga saya masukkan. Ini dia punya intipati. Ini yang membuatkan dia sedap. Tu dengar. Cium baunya. Baunya ada dahsyuk tau, Mami. Apalagi kalau makan nanti. Ya, betul tak? Memang betul. Ya. Okey, sekarang biarkan dia sebentar saja biar dia mendidih sedikit. Lepas baru kita masukkan dagingnya. Ini nak kena tunggu berapa minit ke, tak payah ya, Mami? Alah, sekejap saja. Sekejap saja. Ini masak sebenarnya ni tak adalah nak mesti taruh jam kat sini mesti 5 minit, 6 minit. Tidak. Yang orang kasi 5, 6 minit tu approximately lah kata orang, lebih kurang. Kita mesti gunakan kebijaksanaan kita sendiri. Betul tu, Mami. Itu pasal Mami kalau masak suka rasa-rasa. Nanti lepas tu Mami rasa sikit. Okay. Ini dia tak rasa. Ingat nak rasa sekarang? Tak. Ini rasa belum masak lah. Sofian lihat dia dah baunya pun dah naik kan ya. Okey. Sekarang baru kita boleh masukkan dagingnya. Masukkan dagingnya yang tadi yang kita rebus tadi kan? Yes, betul. Okey. Kemudian ada cecairnya sedikit situ ada, kan? Ada kuahnya. Masukkan. Cecairnya tadi. Kuahnya ya, stoknya lah. Yang kita rebus tadi. Yang kita akan masuk ke dalam semua sama Mami. Semua juga ya. Kemudian kita masukkan garam sedikit. Garam sedikit. Sebelum itu saya nak Sofian rasa, ada tak rasa garam? Sebab ingat ya, dagingnya ni ada garam sedikit. Tadi kan kita rebuskan. Belum ada garam. Kurang garam. Okey, taruh garam. Ini garam? Okey. Setengah ni? Cukup. Okey. Okey. Dah cukup. Okey, sekarang Mami mahu Sofian hidupkan periuk nasi elektrik. Periuk nasi elektrik. Okey. Sebab di dalamnya Mami sudah taruh air. Kita panaskan dahulu, okey? Sudah. Itu air Mami dah taruh. Airnya dengan daun pandan dahulu. Betul. Biarkan dia panas, dia mendidih sebentar, kemudian baru kita masukkan ini. Okey, Sofian, nampaknya tu air periuk nasi kita dah mendidih. Jadi sekarang Mami dah Sofian angkat ini lauk ni kan. Lauk ni dah masak dah. Tuang kat dalam periuk tu. Kemudian Mami akan bantu Sofian, Mami akan masukkan berasnya sekali. Okey. Boleh. Pelan-pelan. Mami tolong buka. Mami bukakan pelan-pelan ya. Okay. Panas Mami. Panas saat tu. Okey, masukkan. Tak mercik ya? Tak adalah dia mercik. Dia ada air ni kan. Mami tumpah sikit Mami. Okey. Nak belajar masak ini sikit-sikit panas-panas tak apalah Sofian. Okey. Okey dah. Akan kita gaul rata. Kemudian masukkan berasnya Sofian. Masukkan berasnya. Pelan-pelan ya. Mau pakai yang ini? Pakai yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Okey.
Okey. Okay, sudah. Kita kacau. Kacau. Ah, kita mesti kacau. Kalau tak kacau tak boleh, nanti dia tak ini. Dia tak rata. Oh, nak kasi rata lah ni. Nak kasi rata. Kemudian baru kita tutup. Mana tutup dia tadi? Ha, ini dia. Tutup. Diamkan. Jangan buka-buka sampai dia kasi signal di sini, kita lihat dia dah kembang nanti. Kalau kembang? Dah masak lah. Dah masak. Sekarang kita buat apa, Mami? Kita boleh duduk-duduk, kita boleh... Borak-borak, sembang-sembang. Okey, boleh, Mami. Sudah tersedia. Nak cuba? Tentulah, Mami. Saya cuba dulu ya. Mami, hidangan macam ni lah yang saya nak hidangkan untuk mak saya. Belanjanya pun lebih murah daripada ayam segar. Lagi satu resipi lebih mudah, Sofian. Ya? Lagipun dengan daging beku, bila-bila masak, kita nak masak, buka saja peti sejuk, capai dan keluarkan dagingnya. Ini lagi menarik. Lebih-lebih lagi orang bujang macam saya. Masih nak ringkas saja. Nanti dulu. Periksa dulu. Ayamnya dalam beg ke belum? Alamak. Tunggu ya, Mami. Pandailah anak bujang seorang ni. Nak selamat dan elakkan pencemaran, ada dua cara aja, Mami. Nya beku atau defrost daging ni, satu, keluarkan dari freezer, masukkan di ruang peti sejuk selama satu malam. Yang nombor dua, saya selalu buat, Mami. Keluarkan daripada freezer, masukkan dalam microwave, tekan butang 3 hingga 5 minit. Tengok pada saiz. Kalau dagingnya tebal, besar, lama sikitlah, Mami. Pandai betul lah. Kejam mata semua tahu, Dah pandailah. Tak semua, Mami. Nak masak ayam ni pun belum tahu lagi. Saya baru je nak belajar. Entah apa nak jadi dengan ayam beku ni, Mami. Kita masukkan dalam periuk. Kita masak ayam maharani. Okey, set. Cepat, Mami. Tadi kita dah masak nasi kan? Sekarang kita masak lauknya pula. Okay. Ayam maharani. Aina yang beku tu Mami beli. Mami beli ayam beku, kemudian Mami gaulkan dengan sedikit garam, sedikit lada hitam dan goreng lembap. Ini setakat mengunci manisannya di dalam. Sekarang kita mulakan. Kita tumis dahulu seperti biasa. Apa ni? Kayu manis. Bay leaf. Ini bay leaf ni kan, Sebenarnya dia bukan daun ini, dia bay leaf tau. Cium. Ini bukan daun salam tepi jalan tau. Bukan. Okey. Ada benar aroma. Aroma dia sedap. Ini kan kalau kita masak sup, kita masak stew, kita masukkan. Mami suka taruh bay leaf. Sekarang? Ini apa? Buah pelaga. Okey. Sekarang kita tumis. Sesudah ini, baru kita masukkan rempah ratus yang lain. Ini Mami dah kisar.
Di sini ada apa tahu? Tomato, ada bawang besar, ada cili merah, ada cili hijau. Kemudian Mami taruh sedikit rempah kari daging dan rempah biryani. Tomato puri? Tomato puri sedikit. Okay. Satu sudu makan saja. Okey. Tapi kalau taruh dua sudu makan, tak apa. Ini terpulang kepada cita rasa masing-masing. Okey. Masukkan ke dalam kuali. Masukkan. Besarkan api. Okey. Kita kalau nak masak jangan tunggu sampai minyaknya panas sekali sampai berasap tau. Nanti toksik. Okey. Ini hendaklah ditumis sampai dah garing sedikit. Kira-kira dalam 10 hingga 15 minit. 10 hingga 15 minit. Betul. Kita nak kena gaul. Kena gaul dia. Sofian, kita lihat. Tengok. Ini yang Mami maksudkan naik minyak. Lihat ni tu dia nak naik minyak tu. Okey, sekarang masukkan ayamnya. Okey. Perlahan-lahan. Okey. Sekarang Mami gaul rata. Kemudian Sofian masukkan itu apa namanya? Yogurt sama santan. Itu sama apa? Gajus. Okey, masukkan. Ini baru datang dia ni sedap Sofian. Baru lemak dia semua datang. Okey. Kemudian Mami masukkan air sedikit. Okey. Masukkan sedikit daun pudina, daun ketumbar. Tak usah banyak-banyak. Sedikit dulu. Lagi sikit. Lagi sikit daun ketumbar. Kemudian cukup tak Mami? Cukup. Okey. Jangan lupa garam. Garam secukup rasa. Garam secukup rasa. Okey, cukup. Okey. Buat sementara waktu. Kita gaul sampai rata. Kita dah ini. Dah gaul rata. Kita tutup. Tutup lagi? Kita tutup. Ini Mami tutup. Selama 10 minit. Selama 10 minit. Ataupun sehingga dia masak. Terima kasih banyak-banyak kepada Mami kerana tak putus-putus asa beri dorongan untuk Sufian. Rasanya berbaloikan kalau Sufian sendiri dapat masak di rumah sendiri. Lebih jimat, lebih berhasiat. Sama-sama Sufian. Ya. Mami pun merasa senang hati dapat berkongsi tip-tip masakan dengan Sufian. Jadi bolehlah saya sediakan bahan-bahan buat kejutan untuk mak saya sendiri. Nanti dulu. Sila masuk Cik Jah. Mak. Macam mana mak dari sini, Mak? Kau jangan tanya. Aku ni kan mak kau. Duduk. Apa khabar Cik Jah? Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ni. Semua sudah dengar tau kau bercerita pasal kelazatan daging beku tu. Jiran-jiran semua sudah terbaulah aroma masakan kau tiap-tiap minggu. Sebelum mak lupa. Apa ni, Mak? Ni bahan-bahannya. Kau masakkan untuk adik, kakak ipar, abang, ayah jangan lupa. Jiran-jiran kat atas tu pun sekali tau. Kita kena balik. Syuknya. Apa dah tunggu, Mak? Mami, makanlah. Nasi dia dah hidangkan. Makan pula. Ini. Mak. Satu untuk saya. Sikit saja. Mantap. Cukup. Okey. Cukup. Sikit juga. Mak mesti nak kena rasa ni masakan anak bujang Mak ni. Mak rasa lepas tu Mak beritahu Sofian, Mak. Macam mana, Mak? Syuk tak? Syuk.